Halo gamer, balik lagi dengan RDA Game. Seperti biasa, kali ini kami akan merangkum sejumlah game Android terbaru yang tentu akan sangat menarik untuk dimainkan. Rangkuman kali ini dirangkum dari berbagai genre permainan berbeda baik offline maupun online. Tapi, sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Auto Chess War merupakan game strategi fantasi yang memiliki grafis 3 dimensi yang cukup halus. Di dalam gameplay, pemain diharuskan bertanding strategi agar dapat memenangkan pertandingan. Pemain dapat menantang strategi dengan cara tekan dan karakter ke dalam arena pertarungan, dan karakter akan otomatis menyerang musuh dan mengeluarkan skillnya. HeroQuest Auto Chess merupakan game strategi dengan grafis 3 dimensi yang memiliki berbagai karakter unik. Pemain akan bertanding melawan musuh, dengan strategi yang kuat serta pemain diharuskan memenangkan pertandingan agar menuju level berikutnya. Untuk memulai pertandingan, pemain diharuskan membeli beberapa hero dan memindahkan hero ke arena dengan cara tekan tahan hero yang akan dipilih dan geser ke arena pertempuran. Untuk menyerang, game ini menggunakan otomatis menyerang. Untuk menaikkan level pemain cukup mengumpulkan 3 hero yang sama dan hero tersebut akan otomatis bergabung dan menjadi level yang lebih tinggi. Auto Chess Defense merupakan game catur dengan berbagai karakter pahlawan yang cukup unik. Di dalam gameplay, pemain diharuskan bertanding strategi agar dapat memenangkan pertandingan. Pemain dapat menantang strategi dengan cara tekan dan karakter ke dalam arena pertarungan, dan karakter akan otomatis menyerang musuh dan mengeluarkan skillnya. Merge War merupakan game strategi yang memiliki gaya permainan penggabungan karakter. Di dalam gameplay, pemain akan diharuskan mengalahkan musuh agar dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kendali game ini cukup mudah. Pemain tinggal menekan tombol summon yang berada di tengah bawah layar yang berfungsi untuk mengeluarkan hero. Untuk menyerang, pemain tinggal menekan tombol battle di sisi kanan layar. Sedangkan untuk menaikkan level, pemain harus mengumpulkan 2 hero yang sama lalu gabungkan menjadi 1. HeroQuest Battle merupakan game strategi dengan gaya permainan catur. Di dalam gameplay, pemain diharuskan bertanding strategi agar dapat memenangkan pertandingan. Pemain dapat memilih karakter di awal permainan, dengan cara klik salah satu hero pada menu yang muncul di tengah layar, lalu klik Start Battle untuk menyerang dan otomatis hero akan menyerang. Untuk menaikkan level, pemain diharuskan mengumpulkan 3 hero yang sama lalu hero tersebut akan bergabung dan menjadi level yang lebih tinggi. Auto Chess Mobile merupakan game dengan gaya permainan strategi yang bagus untuk dicoba. Di dalam gameplay, pemain diharuskan bertanding strategi agar dapat memenangkan pertandingan. Pemain dapat menantang strategi dengan cara tekan dan karakter ke dalam arena pertarungan, dan karakter akan otomatis menyerang musuh dan mengeluarkan skillnya. Demikian video rekomendasi seputar game offline kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Let's play and have fun!